Inilah kegiatan pameran pendidikan yang berlangsung selama 2 hari yang diselenggarakan oleh SMAK Santo Yosep Denpasar. Sebagai tugas dan kewajiban institusi pendidikan, tidak hanya berkisar pada mengajar dan mendidik siswanya, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada siswa tentang sekolah lanjutan yang nantinya diminati dan sesuai bakat kemampuan siswa. Salah satunya adalah melaksanakan pameran pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Kampus Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemur Sari nomor 244 Surabaya. Dengan keikutsertaannya dalam pameran pendidikan ini, diharapkan siswa dari SMAK Santo Yosep bisa mendaftarkan langsung untuk menjadi calon mahasiswa di Akpar Majapahit. Selain itu, bagi para siswa yang mendaftarkan diri pada saat pameran berlangsung, siswa akan diberi diskon 50% dari biaya pendaftaran. Tak hanya itu, dalam pameran pendidikan ini, mahasiswi Akpar Majapahit, Dela dan juga Silvi, jurusan kuliner dan pastri, juga menemukan beberapa menu masakan kuliner dan pastri. Antusias para siswa SMAK Santo Yosep saat diadakan demo masak oleh para mahasiswi Akpar Majapahit ini begitu senang. Para siswa yang melihat langsung dalam demo masak juga diwajibkan untuk mencicipi dari hasil masakan yang telah dibuat oleh para mahasiswi Akpar Majapahit. Untuk stand pariwisata Majapahit sungguh sangat bagus. Mempromosikan masakan-masakan yang ada dalam stand pariwisata Majapahit. Pendapat saya mengenai expo ini sangat berguna buat membantu kita untuk memilih jurusan apa yang akan kita pilih di kuliah nanti. Makanannya tadi itu enak kok, itu enak. Jadi kayak di restoran sih sama aja. Jadi ada sih pasti beberapa yang tertarik masuk buat di Akademi Pariwisata Majapahitnya. Harapan buat exponya, semoga ini bermanfaat buat semuanya, jadi motivasi buat anak-anak di SMAK Santo Yosep Denpasar. Kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan expo bisa lebih di luar kota lagi. Harapan saya, semoga acara-acara ini terus dilakukan tahun-tahun ke depan dan stand pariwisata Majapahit bisa ikut serta tahun-tahun depan yang akan datang lagi. Harapan saya ke depan bahwa SMA Santo Yosep bisa melahirkan chef-chef yang profesional seperti alumni kita Bella yang sudah bergabung dengan kita. Saya harap kita mendapatkan mahasiswa calon dari SMA Santo Yosep ini. Nah, itu tadi expo pameran pendidikan selama 2 hari yang diadakan oleh SMAK Santo Yosep Denpasar.
Kami berharap SMAK Santo Yosep Denpasar tetap melaksanakan kegiatan ini di tahun-tahun mendatang dan siswanya dapat melanjutkan perkuliahan di kampus kami Akbar Majapahit Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Jemur Sari nomor 244 Surabaya. Nomor telepon 031-84-33224. Sampai ketemu di pameran pendidikan berikutnya. Akbar Majapahit, pariwisata, perhotelan, kulineri semua ada di sini. Pariwisata, perhotelan, kulineri semua ada. Cipta kreasi, kreasi Majapahit, Akbar Majapahit. Cipta prestasi, prestasi Majapahit, Akbar Majapahit. Pasti Majapahit, Akbar Majapahit. Teknologi terkini, pasti Majapahit, Akbar Majapahit.